Alhamdulillah kalau untuk daerah sini kebetulan airnya bisa masih bisa mencukupi untuk tanam dan budidaya padi, sehingga kita bisa lihat hamparan di sini itu semuanya menguning dengan baik dan bagus. Harga alhamdulillah sampai 700 per kilo. Ya, petani itu bersyukur harganya bagus, tapi padinya kena penggerek batang gitu loh. Ya. Jadi sama aja gitu, panen yang dulu sama sekarang itu sama gitu. Sekarang menang dalam harga gitu, tapi padinya ya 20% yang panen bulan 10 ini kena penggerek batang gitu. Senang melihat hasilnya. Saya kira ini satu hektar bisa berapa ton, Pak? 9, Pak. Bisa 9 ton, karena memang padat sekali saya lihat. Dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.